masih berantakan. Tadi katanya udah dirapihin, udah disemprot lagi. Parah, Pati. Maaf ya, kamarnya masih agak berantakan dikit. Nih mulut, tadi gue salah ngomong sama Bang Husin. Gue tuh ingetnya udah ganti spre, udah nyemprot wangi-wangian. Ternyata itu kamar gue sama Bang Husin. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa kok, Po. Oh ya, makasih ya, Po. Udah mau nampung kita lagi di sini. Iya, kagak ada apa-apa. Namanya juga ame saudara. Emangnya si Ani, Nob. Semuanya serba pamrih. Fatih, kamu berangkat sekolah lagi. Nanti kamu telat. Ah, masih ada waktu kok, Mah. Fatih beres-beres kamar dulu. Boleh Fatih bantuin? Jangan, nanti kamu kecapean. Udah parah. Biarin aja si Pati yang beresin kamar. Paling bentaran doang, berapa lamanya sih beresin kamar. Nah, lu ayo bantuin gue masak di dapur, yuk. Bener tuh, Mah. Mau bantuin Cing aja di dapur, nanti biar Fatih yang beresin kamarnya. Gitu, anak laki jangan dimanjain ya. Ayo, 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 taruh tasnya. Bro, sorry gue telat. Sorry ya. Lah, Don. Itu muka lu kenapa? Wah, Don. Gak bisa didiemin nih, Don. Siapa yang ngajar lu, Don? Iya, Don. Lu harus cerita. Siapa orangnya? Gary, Ronald. Lu tahu kan yang capoeira itu? Jadi lu dikeroyok? Gak bisa dibiarin nih. Kita harus balas. Udah ya, cabut. Ayo. Udah dapat duit dari Bang Husin, uang bulanan ditambahin. Sekarang masak dibantuin. Duh, makin ringan aja dah kerjaan gue. Ada untungnya juga ya, kebantuin orang susah. Parah. Nanti kalau udah selesai ngegoreng tahu, lu kupasin nih wortel, udah gitu lu potek-potek sawi sama kacang panjang. Bumbunya banyakin, Bang Husin suka yang sedap-sedap ya. Iya, Po. Po, tapi tunggu sebentar ya, saya mau ambil handphone dulu. Soalnya takut ada teman saya telepon mau kasih kerjaan. Sebentar, Po, sebentar aja. Terus goreng tahunya gue... Banyak kok. Juga dan ya. Aduh, kulit gue kan lagi perawatan. Kakak ada lagi jadi nyender.